Part add-on simpel di Minecraft Pocket Edition 1.19 coy. Oke, jadi add-on yang pertama ini penambahan biome. Jadi penambahan biome ini ya gini lah ya, di video ini kalian tinggal lihat di video ini ya. Ini aku cuma nge-review 2 biome. Jadi kalau kalian ingin mencari yang lainnya, kalian tinggal explore di world kalian sendiri coy. Kalian tinggal cek link di deskripsi untuk tampilan screenshotnya. Oke, di addon yang kedua ini adalah penambahan furnitur coy. Ya seperti biasa lah, kalian tahu furnitur ya kan. Ini aku nge-reviewnya dikit aja. Jadi kalau kalian ingin nge-reviewnya, kalian tinggal review sendiri ya cara mendapatkan furniturnya. Ya kalian tinggal cek link yang ada di deskripsi coy. Oke, jadi addon yang ketiga itu ialah penambahan armor dan item baru. Dengan item baru-baru ya, kalian tinggal cek link di deskripsi untuk cara nge-craftnya. Ini aku nge-review dikit nih coy, jadi kalian tinggal lihat videonya. Jika kalian tahan apanya spear ini, itu akan beranimasi coy. Jadi di addon yang keempat ini teksturnya jadi 8 bit ya guys ya. Ya ini adalah cat-cat ya, kucing-kucing melawan anjing. Ya anjing ya guys ya, kita akan lawan anjing. Oke, kita spawn dulu ya guys ya. Wow, ini adalah bosnya ya. Kalian tinggal cari-cari di world kalian itu bosnya aja. Ini dia akan melawannya ya. Ya akan emang tuh kita dia dimakan cok. Kalau kucing kita mati, kita dapat ini ya guys ya. Ini aku dapat tempat markasnya doge coy tadi ketika explore nih. Ya segini aja dulu ya guys ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you to the next video.